Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Okay guys, kembali lagi dengan segmen Adinio's Update. Dan pada kali ini, ya akhirnya Mob Rush telah rilis di Google Play Store ya. Walaupun masih early access, tapi di Google Play Store udah bisa kalian download ya. Aku nggak tahu sih ini early accessnya sampai kapan, tapi kalian sudah bisa download game ini lagi di Google Play Store. Kalian tinggal cek aja di Google Play Store, ketik namanya MOB RUSH ya. Ini barengan muncul sama Magic Chess Go Go ya, yang game dari Moonton juga ya, tapi khusus Magic Chess ya. Di sini kita sekarang bakal dikasih tutorial dulu kayaknya ya. Kita bakal pakai Mii ya. Di sini kita bisa kabur ya. Ini emang tipe-tipe game kayak gini ya. Ya, di sini gue bisa ada pilihan. Kita bakal pilih Orbit Sword dulu aja guys. Ya, putar-putar. Di sini kita bakal ngambilin diamond-diamond ini ya guys, buat upgrade kekuatan kita ya. Di sini kita bakal naikin Orbiting Sword di level 2 ya, jadi nambah 3 guys. Ya, di sini intinya tuh lama banget tuh, nggak mati-mati ya. Oke. Di sini kalian bisa lihat nih apa nih. Oh, ini buat nambahin darah. Ini Orbiting Sword terus naikin ya. Sekarang ada 4 guys. Ya ini yang susah malah minion ya. Anjay juga bro. Ya di sini nyerang sendiri ya. Ini kalau yang ini gua ulti guys ya. Ini ulti yang sebelah situ ya. Tapi tadi gua salah mencet, terus saya mencetnya pas kalau lagi ini aja ya. Kalau lagi apa tuh benar-benar urgen banget. Oke di sini Orbiting Sword udah nyampe level 4 ya. Udah 5 muncul kayak gitu guys ya di sini. Mesti kalian bisa diem aja ya, tapi karena serangan kurang cepat jadi ini apa nih, ini apa nih, oh ini nggak gerak guys, jadi diberhentiin ya. Oh sekarang jadi di sini ada, oke ini harus berukur the full ya. Oh my god, oke okay. Jadi di sini ada tambahan power up gitu guys ya, jadi apa tuh, wah sekarang ada yang bisa nyerang dari jauh, ada mid guys ya. Di sini ulti gue belum muncul dan di sini banyak banget cuy. Oke di sini Orbiting Sword ultimate upgrade, kita bakal klik guys. Bagi seperti itu guys, oh keren. Oh dulu nggak ada seperti ini ya, sekarang udah ada seperti ini guys. Nah ini benar-benar keren ya, dan ini grafiknya lumayan bagus ya walaupun game idle. Oh my god really. Jadi kita bakal ulti ya. Makasih cuy. Jadi di sini kita bakal pakai energi ring, ini high loss ya, lagi energi ring lagi, energi ring lagi. Oke, energi ring gue udah banyak. Jadi energi ring tuh jarang yang disudah kita ya, karena bakal mau cut dulu. Besok itu bosnya kalau nggak salah. Bos pertama kah ini? Oh my god, pele. Ini koma nggak sih? Enggak sih, bukan koma ya. Ih, banyak amat anjay lasernya, cok. Oh my god, pele. Terus ada item. Oke, kita ambil Beatrix Supply Crate. Ini apa nih maksudnya? Oh, ini kita bakal gacha guys. Bukan ada begini ya. Oke, langsung dapet ya. Kita bakal dapet energi ring. Gila, energi ring gede banget guys. Di sini kita bakal pakai ini aja. Molina, Molina apa Shuriken guys? My god, oke nih. Kalau ada akan dapat seperti ini ya. Kita tadi ngambil Shuriken ya. Ih sumpah ya, keren juga guys. Anjay. Karena ada yang beginian cok. Ini buat apa? Karena nggak bisa gerak itu. Ih anjay, nggak bisa mati-mati yang sebelah situ cok. Nah, kita bakal ulti ya. Ini bosnya masih lama nih, 47 detik lagi. Ini kok nggak gerak, nggak mati-mati bro. Bro nggak mati-mati ini nih. Anjay. Oke, Shuriken nambah. Oh nggak mati-mati nih. Gila bro. Ini kayak ini kali ya, kayak apa tuh namanya, ini ya kayak apa tuh kalau di PUBG ya, yang buat ini guys, zone kali ya. Kok nggak bisa mati-mati bro ini bro? No anjay, darahnya nggak bisa habis men. Tapi ini udah aman sih harusnya. Oh mati sendiri guys ya. Oh, jadi ada waktunya yang kayak gitu ya, yang ke tanaman itu ada waktunya guys. Ini gue nggak tahu sih nanti bakal update apa, download lagi apa enggak ya, tapi ini bakal download lagi sih. Nah mungkin ya game Mobile Legends stasiun dikit ya, enggak segiga lah ya. Oke, ini bos muncul lagi, dikit lagi muncul bos di tutorial ya. Bos approaching. Oh my god, langsung Shuriken
kita naikin lightning whip. Aduh, shurikennya nggak muncul yang level. Oke, okay. Oh my god, real. Ini buff biru guys. Tapi buff merah ini. Tahu lah, pokoknya naga ya, anjay. Makan tuh. Mau ngapain bro? Makan. Darah gue pih berkurang ya. Anjay juga guys. Oh my god, kita bakal ulti ya. Boom, boom, boom. Darahnya nggak berkurang banyak, anjay. Oke, itu kita untung dapat tutorial. Jadi tutorial kita nggak bakal mati guys, tapi ini tetap aja ya. Susah banget cuy, apa jurus yang dihindarin itunya ya. Salah banget tapi matinya si bos kampret ini. Oke. Anjay. Wih, itunya guys, susah banget tuh dilewati. Nice. Oh my god, ini emang nggak jauh beda dari game Mopras yang pertama kali gue coba ya. Tapi ini kayaknya udah lebih banyak hadiahnya ya. Oh my god, aku di sini kita bisa lihat damage yang kita berikan. Energy ring damage-nya gila juga, so 100.000, 1 juta ya damage itu guys. Okay, the hero system has been unlocked. Go enchant your hero. Okay, di sini kita bakal upgrade si Mia guys. Jadi di sini udah ada hero-nya udah banyak ya. Kita belum bisa lihat ya karena nih masih tutorial anjay. Oke, tutorial kedua. Makan tuh kocak. Nice. Ini foto doang dan naikin. Oke, di sini Beatrix Supply Friend ya. Di sini ada ini baru ya. Oke, di sini gue maunya sih foto doang ya. Oke. Kita dapat ultimate foto doang ya. Oke. Wih, di sini oh naik ya, tap anywhere. Oke, sih $10 udah paling akhir ya. Gila lucu nih lasernya merah-merah gitu bro. Kuning kok merah anjay. Bosnya dikit lagi nih guys. Kita tahan dulu aja ya ultinya. Jadi masih belum sakit ya. Apa belum sakit nih? Itu udah bom, kita pakai dulu deh biar hancurin semua. Makan tuh ya. Oke, ini kita buat naikin level. Di sini gua maunya tuh lightning whip aja. Boxnya udah muncul aja. Oke, okay, energi ring. Di sini sama lightning whip. Waduh, bosnya buff merah anjay sekarang. Oke. Okay. Kita bakal ulti langsung. Boom, boom, boom. Ada rasanya sama bosnya anjay. Tunggu guys, masih banyak nih. Apa ini nih? Apa? Kepiting-kepiting gak jelas nih. Bro, gua menyerang itu bro. Buff merah bro. Anjay, tapi oh sedikit banget udah kurangnya. Tapi di sini kita kalau udah masuk ke boss zona kita udah nggak bisa ini ya. Udah nggak bisa nambah ini guys, nambah diamond buat nambah attack ya. Jadi sebisa mungkin kita harus farming dulu guys ya. Jadi kita sebisa mungkin cepet farming ya. Seenggaknya dapetin 3 weapon ya. 3 weapon buat di apa buat nanti ngelawan boss guys. 3 weapon level max ya buat ngelawan boss. Hendaknya sih harus sih bisa gitu ya harusnya ya. Di sini gara-gara gua blow on ya jadi cuma 2 doang guys. Tapi ini sumpah ya bossnya beda dan pattern juga beda patternnya ya, pattern tangannya. Jadi kita nggak bosen guys. Tapi nggak tahu sih ya, tau gua bossnya tuh dulu cuma buff biru, buff merah, nanti ada Lord ya. Oke, di sini buff biru bos kedua udah kelar ya. Di sini ya, di sini yang paling gede Hunter Sword damage guys. Sekarang kita punya gear ya di sini. Gearnya kenapa pedangnya ini ya. Oke, di sini jadi hero-heronya ya, gua nggak tahu sih ya. Oh, ini ada Lancelot ya, bisa lihat juga ini kenapa nggak bisa bro. Oke, ini Lancelot. Terus di sini ada Beatrix. Ada siapa nih? Natalia di sini bro. Anjay, di sini ada Karina. Yang terakhir Zero ya, si Raja XP Lair. Di sini ini kayaknya ada buat bonnet ya. Oke, tunggu kita cek ini dulu guys. Sini udah support bahasa Indonesia ya. Jadi kalian kalau yang pusing bahasa Inggris kalian bisa mainin pakai bahasa Indonesia. Jadi di sini ada bagian download ya, tapi di sini ternyata udah nggak ada guys. Seperti udah kelar semua ya. Kita bakal lanjut lagi campaign ya.
sekarang kita bakal ngelawan Lord, guys. Kita bakal enter aja. Eh, kita kalahin dulu, guys. Ini sebenernya udah aman sih, udah 3 weapon. 3 weapon udah full ya. Pasti nanti kita bakal coba Kudola dipulin ya, tapi kayaknya gak bakal mungkin sih ya. Ini golem, golem banyak banget, bro. Anjay. Apaan? Oh, energi ring. Energi ring, gue maunya. Dikasihnya Molina Blitz ya, guys. Oke, okay. Oh my god, really lawan Lord. Boom, muncul Lord, anjay. Oke. Okay. Abur. Gila, petirin, bro. Oke, okay. Enggak. Ya, nanti tak ada serangan dia gitu ya sih, guys. Nggak kena. Ulti. Boom. Kok kena itu? Gua. Wih, gila. Oh, mati, bro. Kenapa, anjay? Anjir, nokat. Really? Anjay, oke, tapi sekarang udah muncul event sama shop ya. Di sini ada eventnya, event level ya. Jadi nanti di level 5 kalian bakal dapat Lancelot. Di level 5 kita bakal dapat free hero nya cuma Lancelot doang berarti, guys. Anjay, ini apa? Sacred Fate Crystal. Ini random as me. Pikir juga ada event 7 Delogian. Nanti kalian di hari kedua bakal dapat Beatrix. Di hari ketujuh bakal dapat Talia, guys ya. Di ya, jadi buat yang nungguin Mopras dari kemarin yang udah komen di video Mopras gue yang pertama. Nah, ini Mopras udah keluar nih, guys ya. Jadi nanti kalian bisa download langsung di Google Play Store, tapi masih early access ya. Jadi kalau kalian udah main jauh di early access pertama, jadi kayaknya nggak bakal bisa dikaitin di akunnya ya. Dimulai dari awal lagi, guys. Di sini ada tambahan hero baru, yaitu ada Beatrix ya. Dulu kan ada Beatrix ya, juga ada Natalia, juga ada Karina, dan yang terakhir Zeroth, guys. Jadi ya, kan segitu aja. Karena ini masih early access, juga nggak ada event banyak ya, cuma ada event login doang ya, sama live reward doang, guys ya. Jadi ini masih early access, jadi ya kalian coba aja dulu ya sebelum nanti bakal rilis globalnya, guys ya. Ini mungkin segitu aja video kali ini. Kalau kalian suka video kali ini, jangan lupa like, subscribe, sama komen, guys. Jangan lupa kalian nyalon lonceng ya, supaya kalian tinggalan video dari Adinyo Gaming. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck, see you. Bye, ciao.